Parlimen akan bersidang semula pada 13 September, yang merupakan kali pertama ia bersidang di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru Ismail Sabri Yaakob. Ini juga merupakan persidangan Dewan Rakyat secara bersemuka pertama dalam tempoh 270 hari selepas kali terakhir ia bersidang pada 17 Disember tahun lalu. Sidang khas Parlimen selama 4 hari diadakan pada Julai lalu oleh Kerajaan Muhyiddin Yassin setelah mendapat tekanan daripada Yang di-Pertuan Agong. Berada di ambang kejatuhan Kerajaan Muhyiddin pada masa itu, mengubah sidang khas berkenaan menjadi sesi taklimat oleh para menteri. Kerajaannya bagaimanapun akhirnya tumbang. Dengan Ismail Sabri kini merupakan Perdana Menteri, dan kurang 4 bulan sebelum 2021 berakhir, sidang Parlimen tahun ini perlu dihabiskan pada masa yang berbaki. Terdapat dua pusingan mesyuarat yang akan dijalankan secara berturut-turut. Parlimen bersidang dari Isnin hingga Khamis kecuali cuti umum. Dalam mesyuarat pertama, Dewan Rakyat akan bersidang dari 13 September hingga 12 Oktober, diikuti oleh Dewan Negara dari 4 Oktober hingga 26 Oktober. Mesyuarat kedua akan disusuli dengan persidangan Dewan Rakyat dari 25 Oktober hingga 16 Disember dan Dewan Negara dari 14 Disember hingga 23 Disember. Belanjawan 2022 akan dibentangkan dalam mesyuarat kedua ini.